Saudara pendengar, kami ucapkan selamat malam dan selamat berjumpa kepada kami dari grup Lenong Sinar Terang yang dipimpin langsung oleh Bapak Asmat Sofian yang beralamat Kampung Selembaran, Rawalindu, Gang Geledek, Desa Cengkong, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Saiful Hajat sekeluarga yang mana telah sudi kiranya mengundang kami untuk menghibur keluarga besar Saiful Hajat sekeluarga beserta para tamu undangannya. Pada malam hari ini, kami telah bersepakat bersama sutradara kami akan membawakan sebuah cerita drama rumah tangga yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Cerita ini lucu, seru, tegang, sadis, menemparkan di mana pentas yang telah kami tampilkan. Marilah kita saksikan dari awal hingga akhir dengan sebuah cerita Sengsara Membawa Nikmat. Selamat menyaksikan. Jadi janda 30 tahun kalah kulaku. Bingung jadi janda. Kesal jadi janda. Udah tua jadi jamba. Kok perkosa bunting lu. Rumah janda 2000 ayu, cenggoh ayu. Enakan 2000 saja, tot udah. Kesel gua mah, hidup. Apa lu ngeliatin gua temen gua? Ini sorry. Kan janda gua mah. Apa dodo lu temen gua? Ini. Siapa yang demen mah abang? Mana abang? Ada perempuan abang. Perempuan gua. Perempuan mana kondenya? Ini. Ya racun. Gua pun pisang. Kaki kanan semua. Emang gua burung bango. Bang Suryadi. Janda, nak jadi janda punya laki meribat.
punya laki 6 mati semua. Sewoti. Kalau pengen laki enggak ngurus, gua gimana ke tangkeng yuk, tangkeng yuk. Enggak ngurusin, gua takut dosa diturutin sama gua motor digejer terus. Nih, nyenggol motor, blok nih motor. Karena jangan di depan lah, motor pantat ngebul depan gua. Gua bebangkis melulu. Ya, Dok. Ya bagaimana abang aja? Iya abang. Emang ini perempuan. Dadah perempuan mau begini cakepnya. Komentar yang digonceng. Perempuan. Iya. Komentar mau. No perempuan mau banyak no. Masih nonton perempuan. Iya. Dadanya nonjol. Ini mah kepes bagaimana disebut perempuan. Don yang lancung pengen ente gue turun ke bawah. Wah sini dong. Oh ada di bawah. Iya. Gue ada tiga itu. Tengok lihat tuh. Tapi ini panjang amat. Dukun yang bego kan potong semua. Mari saya ngotong. Aduh mati lu yang ngotong. Pemadam ntar mau dibawa ke pasar anyar mau Bapak RW Jeding. Oh mau ngeborong? Bukan. Oh mau toko emas? Bukan. Oh mau di baju kali? Bukan. Habis ngapain? Mau dibuang gua di pasar. Terus mobil sampah udah nungguin aja. Itu gua gocong-gocong ih. Ini sebenarnya namanya siapa sih? Mas Haman dong. Mas Haman? Iya. Ma matanya ada empat ya? Mana mata? Itu. Ini bukan mata. Apa? Lato-lato. Waduh. Perempuan ya? Iya. Mas Haman? Iya dok. Sebenarnya udah kemarin kawin. Umur 70 gue ceraiin. Ya, kenapa? Gue demen kerjaannya ngale. Bagaimana? Yang tua kerjaan. Hehehe. Gua cerain dapat lagi umur 40, kerjaannya kenceng dong. Waduh. Begini. Nanti ujung ranjang gua didorong terus. Oh ini laki. Lu bang kumis nih. Ah mau. Aduh terbalik bagaimana urusnya? Aduh iya, ya, aku disuruh kayak begini bisa. Ya begitu. Aduh nyora. Mau mampu saya juga beneran pek. Kasian orang, waduh. Air, air. Nih. Ya lah, betul. Weh, gue kasam perut dah lo. Weh, itu bukan capek, gak itu pedes. Gak apa-apa, jangan sama bebas, gak apa-apa. Weh, kumis, mana sih kumis? Jangan sama kumis. Weh, capek tak itu, panas. Weh, panas, gue mau mampus lo. Kumis, ini campur saus tak apa itu kok. Baru jadi ini bisa sepanas amat ini. Nah ada gantinya ntar. Hah? Ada gantinya ntar. Ada ganti dok? Iya. Emang saya tadi udah beli 5 biji. 5 biji? Iya. Apa dok? Kelomang. Ini. Gue makan kelomang bodoh, beletak-beletak ke gua. Nih dok sebenarnya gua punya anak. Oh. Punya anak? Punya. Beranaknya dari mana? Dari sini, dari Babokong. Dari mana? Ini. Kan ada jalan airnya. Ini apaan? Pentil. Nggak motor Vespa. Aduh, panas sama. Mokus. Kumis, siapa lu? Bapak bayar lu. Apa lu? Ambil aqua goceng, limpas dah. Sebab beneran sini, mah. Kumis, kumis. Weh, capek, capek. Weh. Biarin lu, mau bayar apa lu? Macam gua bayar, ih. Kesel janda tuh ya. Iya. Nih punya anak dong kan. Siapa yang pertama? Siapa? Sirintik. Contoh. Mantimu nggak butuh nake. Sirintik. Oh Rintik. Menstres dong. Iya. Diajak konangan dong makan kue. Makannya apa? Nyolongin bangku empat. Pantas di rumahnya toko mebel. Yang kedua. Buat ya. Dirilis. Perempuan. Perempuan. Lilis. Yang bontot. Yang kurus. Kecil kurus tuh. Mungil. Kurus loh. Kayak drum awaknya kurus. Yang bontot. Oh. Kalau saya bilang juga ntar juga dikasih. Ini namanya pan.
Ini kalau mau baca, saya ajarin, saya ajarin. F A N T A. Panta. Panta. Bener kan? Udah, iya. Iya, panta. Ini bakal lu. Hah? Itu bakal lu. Panta itu. Aduh, ini minta aja dong, bro. Ini, mana? Minta ini baca, baca. Gue ketahui ini panta. Bang Leo mana Bang Leo? Makasih Pak Sandi. Mana Bang Leo? Mak, apaan itu? Eh, sebelum apa? Bang Wadi, tahu pada saat itu gak banyak kertas sih waktu itu. Enak itu. Tiri, ampun dah. Itu dikasih apa? Tadi? Iya. Karak tindeng. Itu tadi. Duit. Duit. Iya. Duit. Tahu banyak sih. Oh, banyak. Banyak beli kain putih tuh. Ya, emang gua mati. Jodoh nyumpain kain putih lalu. Buat bikin baju. Oh. Mana? Kali gua bakal begini. Bentar PRW jadi. Oh iya. Komentar kasih motor. Oh. Dikasih motor. Iya, mau PRW jadi. Emang kan tukang. Oh. Tapi gitu-gitu juga, iya kan itu duit. Bang Leo, aduh pacar nih. Kasih duit lagi kan? Iya. Buat beli kembang. Woi, kenal deh. Kamu masih hidup beli kembang-kembang. Nih tadi. Oh. Nuk, nang nung nung nang nung, nang nung nung nang nung, nang nung nung nang nung. Terima kasih Bang Leo. Oh, aduh, si Om. Om Benny tuh. Oh, waduh, rasanya nenek. Jadi lagi. Nah, ini mangga. Ini gua kada laki aja gua. Rokok. Rokok dok. Rokok apa? Super. Ini buat tahlilan itu. Ya, gua tabok lu. Makasih Om. Om ini. Rokok apa? Supaya sehat badannya, dipanjangkan umurnya semua-semua. Rokok gua dengar rempil kali ya. Ini. Iya. Iya. Bego. Makasih semua-semua RW nuperin. Wah, pintar. Ini anak gua dok. Yang bontot tuh, yang laki. Oh, yang satu si Rintik. Si Rintik. Kedua si Lilis. Lilis. Yang ketiga siapa? Yang ketiga si Soleh.
Soleh. Iya laki. Laki. Tuh, Om Beni. Iya. Ya, kadang-kadang ada empang di tanah merah semua. Rumah gua kebanjiran segini. Tinggal gua kecepok-kecepok. Ya, ada. Kemarin kebanjiran gua begini aja kayak bebek. Nggak sini di kambang, gua dari pakat tung. Masih Om Beni. Pemanggil anak lah, Sirintik. Siapa? Sirintik. Emang dia mau main? Ah? Mau main? Iya, biasanya mah. Sayang sama anak mah, ya. Aduh, bu, anak gua. Emang gak sekolah? Lu panggil! Baik! Wek! Waduh, jomot gue! Baik! Wek! Mampus, kerja dah. Jalan kasih ini nyasar, kemana tahu bapak kabrakannya. Nenek-nenek diteranjang babi. Ma. Mau pulang, Mak. Siapa ya? Anak Mak. Siapa? Ayah. Saya siapa? Saya Rintik, bukain pintu. Rintik, iya mau bukain pintu dah. Iya, peruai. Anak pintu suaranya peruai. Itu gini, tolong. Itu kalau jatuh ke bawah? Brok dong. Rintik. Mak, abis dari mana? Dari pasar. Ngapain? Beli sayuran. Ih, orang mah udah beli sayuran. Beli cesim, beli segala bayam, kangkung. Tapi mak gak beli kol. Gak beli apaan? Kol. Saya bingung, mak. Bingung kenapa? Tadi katanya lo yang pesta, iya. Tik itu mak lu, iya kok kakinya kanan semua? Emang gua belum beset? Emang dari mana Rintik? Dari sana. Emang nyari mak? Saya beliin oleh-oleh buat mak. Ayy, oleh-oleh. Beca kan udah beli. Ah? Kok beca emang gak jalan-jalan sih? Ih, orang mak makanya juga nyariin segala spakbor apa. Mama nyariin mama gampang di pangkalan beca. Tabok dong, Bu. Ma, kita udah kangen, udah lama gak nonton-nonton TV. Ma, beliin ke, Ma. Setoboknya mahal, setoboknya. Setobok? Tuh, yang kecil setobok apa pelok-pelok? Hah? Sombok. Ya, somboknya mahal. Aduh, ngomong-ngomong turunin berat, Ma. Buset. Wah, kok ngarik ke gua, Jorok? Gua. Saya bingung sama emak. Bingung kenapa? Orang emak kayak orang-orang, emak. Pada punya HP, punya motor, punya mobil. Mama susah aja dari dulu. Emang ngepetnya jadi babi. Menurut lu keden, tolol. Loh, mau kenapa? No, berdua masih subur, no. Kalian bagi duit sama subur. Beli nasi goreng cemplung cemberan. No, abang lu masih subur, no. Sama-sama keden, no. Harim pecah mau ngomong. Iya, kata saya ini. Tuh, saya ini bagi duit mau, tuh. Om Jenny ya, Mak? Ah, iya, Om Benny, Om Jenny. Benny, Mak. Nasi goreng kemarin ketemu si Combera. Dimakan, anak setan ya anak nih. Combe. Aduh nasi. Nasi kecomberan dimakan terus. Begini-begini ke emak, anak emak. Kan gini-gini juga bekas. Bekas penyanyi. Buka. Siapa nong? Bekas dong-dong. Mampus. Ah,
janda. Orang mama doain ke besi rintik jadi janda, lakinya mati bagaimana ke? Mau belum lonceng pulang lo ini siapa? Nah. Nenek-nenek gara-gara kebanjiran palanya abis, botak semua pada rontok juga. Ma! Pantesan begitu, Mama. Pantesan ya. Begitu, benar aja. Nikahnya bertanda, sama-sama. Ya, betapa ini lu. Dipake tuh. Pantes, gilung kerja dipake. Hah? Pantes begitu. Saya pelatih, dong. Hah? Saya pelatih. Kayak pantat monyet. Mak kata om, mak bisa nyanyi enggak? Si Subur naik becam, ini mah kota hari kalau pada pakai itu. Nah, om mau minta lagu bisa nyanyi enggak? Oh, nyanyi menjadi tanya. Weh, salah itu. Bisa? Bisa. Tetambul. Om, tuh. Om, om, tuh. Mak enteng amat. Emang makannya apa, Mak? Sama kerupuk, weh. Tete gue pemiring sih, kodoh. Ya, tete gue nude ya. Soalnya gak ada tete di situ. Kok ambilnya kita minta lagu Setambul. Ah, kita bujuk ya, Mak, ya. Ah. Kita mau kawin, lakinya mati. Gue tabuk. Ya, apa dia bilang apa? Saya mau kawin, saya punya laki, lakinya mati. Innalillahi. Ada, dia ada, nih. Kan ini emaknya kan, woi, ini kan emaknya, mas saya itu mah, oh, iya iya, itu kan berarti mantu yang mati, orang mau doain, dong ada di sini sama di sini, siapa yang mana? Gua lakinya nih, kan emaknya ini, orang anak itu, kita lakukan sama, dasar emang kelimbang juga, saya ke rumah emak, iya. Orang-orang juga anak netes sama emak. Saya ke rumah emak, kalau emak netes sama anak. Tapi dia ngajakin ke begini. Emang kuda ada apanya? Mak, jauh begitu malu sama orang, mak. Dirintik, mak. Aduh, kontor-kontor. Gak boleh, mak. Si Rintik, waduh kurang ini juga. Nggak boleh tuh. Tambul katanya, Mak. Iya. Kali-kali jodoh. Emang tadi dia bilang tambul, nggak ada apanya. Dia bilang apa? Ada kuda aja. Wah, Bapak Hajat. Bapak RW. Bapak RW apa, Mak, namanya? Jeding. Ah, Bapak Jeding. Jadi apa santoni? Lah, kok mau nyanyi ngetot aja lah. Mau pesta nanya saya dulu, Ma, itu lenong ada enggak? Jali-jali coke. Oh, jali-jali. Bagus, Om.
Tambah rezekinya selama-lamanya. Nih, aman ada lu pada. Anak-anak pada kemana ya, Mak? Si Lili. Saya panggil, Mak. Soleh. Oh, iya. Nah, anak gua nih cakep nih. Si Lili. Janda. Mana Om ini? Oke. Soleh. Cari mandi anak. Soleh. Soleh, Dewa, 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 cakap Dewa, 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 siapa sih, Ma? Tuh, dia mah Dewa, Dewa, Soleh, Tom. Iya, Ma. Aduh, kenapa ngamun aja, Tom? Semangat, Ma. Karena begini, Tom. Soleh. Iya, Ma. Kita jalan-jalan, Tom, yuk. Yuk kita ke pasar, Ma, yuk. Oh, mau lebaran, Ma. Iya, mau lebaran. Ayo, Ma, jalan-jalan, Ma. Thank you.
ke pasar. Iya. Ke pasar. Tadi yang ikutin kita mana, Mang? Wah, nenek-nenek copet nih. Mang, kita ketemu lagi, Mang. Iya, dia kesini kayak burung penguin aja neneknya. Dia mah jalan sini tiap hari. Umat tiap hari jalan sini. Iya. Atuh sama, Mak. Saya mau ke pasar, Mak. Saya juga mau ke pasar. Umum mau ke pasar. Pemandangan. Atuh sama, Mak. Saya mau cuci mata nih, dia pengen cuci mata, Mak. Sama saya mau cuci mata. Iya, ini anak majikan saya, Mak. Oh, mata saya ini suami. Oh, bukan. Ini anak saya. Sariawan. Enggak bisa ngomong begitu. Ah, saya nggak nanya rumah. Saya anak buah sih. Anak saya yang bantu. Oh, anak emak. Ini anak emak juga. Ini anak saya. Di anaknya ada lagi, Mak? Ada Sirintik. Wah, nggak salah ini nenek-nenek jablay. Banyak amat nenek anak. Aku enak sih. Tapi. Lakinya berapa? Lakinya 6. Lakinya 6. Masih sekarang? Udah cerai. Udah cerai. Udah ada. Nah. Mak janda, ya. Aku muda. Iya. Entar dulu, kami mikir-mikir dulu. Iya. Mukanya ada, matanya ada empat kayak lato-lato. Mak, ada kan? Yang satu mah cakep, Mak, ya? Yang mana? Yang satu mah kayak apa kali, Mak? Yang mana? Iya, kayak apa, Mak? Yang monyet, Mak. Nih, yang ini kayak monyet, Mak. Mak! Dulu, mending lu kalau perawan, kalau janda lo. Dulu, aku bukan beca. Kaplang. Kerupuk. Asal jam 3 juga tukang kerupuk muncul. Dari banyaknya kerupuk. Kerupuk. Biarin, lewat ke depan gue indak-indak tukang kerupuk. Servis, lombor sikap. Nggak ada kasur, adanya di tukang beca. Apa yang mau diservis? Kacang kering. Ini kacang demak mah dia yang punya. Hai. How are you? Yuyu. Itu bahasa apa, Mak? Itu dia wajib sama Yuyu. Itu apa bahasa binata? Udah amat, saya pindah mulut semua. Milo? Walai. You ain tukang beca? Kaplang. Nenek lama-lama. Aki bekas bukan pemakai rongsok. Kenapa itu tukang aki lagi? Aku lu jauh tidak tertolong lagi dulu. Aku, saya emang nggak bawa aki, masa ya beca bawa aki? Tabok tuh. Kenalan Pak? Siapa namanya? Mas Aman. Iya. Nggak bohong. Benar. Ah, pedusta. Salah Cideh. Iya. Benar ini namanya Mas Aman. Iya. Ah, kemarin ketemu di Kampung Melayu namanya bukan Mas Aman. Siapa? Uta. Tabok. Saya mau ke pasar, Mak. Kenalan. Mak. Mak beli rokok ya, sono mak ke Bandung. Ini. Yo aman, sampai sini kalian dong. Kalian dong enggak ada tinggal gua cendeluk aja deh. Nurut aja sama Cide mah. Neng. Ini
boleh saya pinjam sama buatkan jalan becak. Nek, ya bang. Namanya siapa nih? Bang, nama saya siapa mang? Bilangin nama saya Uta. Kapan pacarannya saya, Mak? Kapan pacaran aja? Aduh, saya udah ngepet sama dia, Mama. Saya kan udah lama, Mama. Udah merepet lagi. Namanya siapa, Neng? Nama saya Lola, Bang. Bang, udah kamu kesini, Bang. Ini namanya Lola Lato-Lato. Bang, Lato. Lola Lato-Lato, membuk. Gue punya lato-lato, Mak. Bang, itu emaknya orang apa bukan? Bukan. Bukan orang. Jangan ke orang tuanya. Jangan emosi, Ben. Enggak, Bab. Lu kan gue, Bab. Tapi saya gak perkenalannya, Mak. Mak, jelek-jelek juga banyak omong nih. Karupuk. Mati lo, ini kerupuk laku kata kerupuk lele dijual. Bang. Iya Neng. Bang. Iya. Abang punya pacar nggak? Belum Neng. Mangko sayang nafsu ya Mang. Enggak, kencet aja kayak becer kencet. Tapi kalau kencet kecapran, gampang. Bang, kita mojok yuk, di sini berisik tuh, ada nenek lampir. Yuk bang, saya udah ngepet maaf. Aku pakai kata-kata kayak begini nih contohnya. Sini. Oh Neng Saman. Oh ah boleh. Bapakmu juru tulis. Kau tahu. Kau telah melukis cinta di hatiku. Oh ah boleh. Oh Neng Saman. Bapakmu juga ngeja. Udah berhenti. Renjana. Bang. Saya ada pantun buat abang. Apa tuh Neng? Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Jangan lupa beli sepatu. Kalau saya bilang I love you, abang ya. Jawab I love you too. Jauh dong bang. I love you too. Kalau madu, katakan madu. Jangan madu dibilang jambu. Kalau kamu sayang padaku, jadikan aku suaminya. Semangka. Oh iya, jangan semangka kau bilang beca. Karupuk. Karupuk rendada, gini gua ini karupuk. Ya. Semangka. Udah napa, Ma? Mati kayak dulu sono, Ma. Hah? Tapi gua mati enggak saksinya siapa? Oh, Neng sama. Woi, buset. Minyak wangi nyonya, minyak wangi. Oh Neng Saman, ikan hiu mati ditusuk. Udah, ding. Oh abule, belimbing. Mau nggak? Salah. Iya. Ya emang gua belinya itu doang. Pantunin aku lagi. Bang, kok kayak banyak pikiran sih bengong aja bang? Iya. Mikirin apa? Belum bayar motor. Ya? Apa perbedaannya Neng dengan ibu kota Tangerang? Apa mang? Nanya jangan aku. Kalau ibu kota itu apa? Tuh, bagus. Aduh. Kasih pantun anak saya. Kasih pantun. Sini, saya pantunin lagi. Apa kue ini kenapa? Bang, pantunnya Neng. Ya, banyak bintang di langit. Gak ada bang, mendung. Hanya satu yang ada. Hanya kamu yang aku cinta. Terus, udah. Bang.
Bang, saya juga punya pantun sama abang. Malam-malam melihat maling, cintaku padamu takkan berpaling. Oh, Neng Saman. Oh, boy. Halo, becah lagi otak aku. Jangan, bang, becah, jangan. Jangan, enggak, enggak. Oh, Neng Saman. Becah aku tabok. Oh, Neng Saman. Oh, abule. Dibutik buah kelapa. Oh, iya. Dibungkus dengan kain. Iya. Cantik tidak berapa. Oh. Acurnya bukan main. Jangan, jangan, jangan. Kasih itu melulu. Bang, boleh. Nih, saya pantunin buat nenek-nenek. Iya, benar tuh. Ah, iya. Sungguh aneh jalan di Pangkalan. Sungguh aneh jalan di Pangkalan. Iya, emang nenek-nenek sial dangkalan. Gak apa, sampai jalan sampai jalan lagi. Mak, minggir dulu, Mak, mau pacaran. Mak, turun dulu, kayak saya mau pacaran. Bang, sini apa, ih? Jangan jauh-jauh. Atuh Neng pengen dipeluk biar anget gitu. Neng, ya bang, abang suka sama Neng. Masa bang? Iya Neng. Saya juga suka banget bang. Bang, iya Neng. Mak suruh matiin dulu bang. Kalau aku matiin sakitnya sampai luka udah. Awas lu. Burung pinguin ditangkap kuda. Ini tukang pinguin apa tukang beca? Beca melulu. Orang sini pasti tahu semua kok ada beca. Bang, Mak, jangan ngeliatin, ih saya mau pacaran. Eh, lato-lato lu sama dia. Saya oh, sama dia, no, ulet, no lah. Gue ribet ngeliat lu. Sebelum kita berpisah, saya pengen kasih kenang-kenangan buat abang. Apa tuh ya? Sebuah lagu, biar abang ingat selalu sama saya, bang ya. Ayo bang. Lah anak pulang berjalan di sekolah. Aku mah namanya udah jodoh. Kamu bilang apa juga harus ya. Aku biarin mak, saya udah lama mak. Di rumah gua paling jual aku yang bagas lain. Thank you.
baru belajar. Baru belajar pacaran ya, Mak? Apa? Baru pacaran pertama kali ya? Bang. Ada apa, Bang? Banyak duit dia tuh. Mana tuh tadi yang pegang duit? Ada. Hei. Ini bukan nenek gayung. Nenek-nenek yang gak pernah ngasih jatah kepada kita. Kebetulan juga ada apa? Anaknya Juragan Mardani yang tadi tidak ngasih kepada kita. Maksud bapak? Weh, lu anak ayam. Itu gak kelihatan. Lagi lu nih si bule. Bau. Lagi lu ngomong apa lu? Mak, orang begini jangan ada ngobrol, Mak. Ini penjahat semua, Mak. Ini kesempatan kita. Kita kan minta jatah mau Juragan Mardani enggak hasil. Anaknya kita culik supaya kita dapat tebusan. Benar enggak? Nenek-nenek kita pepes sih nenek-nenek. Emang gua apa tahu? Pepes ya, mau gua aja. Yang begini deh. Iya apa? Ngomong nggak mau. Kalau yang begini nih, nenek gayung kita tikerin aja, kita buang. Eh, Pak, ini Bapak mau apain dekat-dekat saya? Saya ini yang punya wilayah di tempat ini, tahu? Oh, punya wilayah? Iya. Pak, sama Iwan, Pak. Iwan juga kamu harus bayar di tempat ini. Wah, kajem bener nih orang. Bukanlah kajem. Ini nenek kalau gua perkosa bagaimana? Nih, perkosa. Oma mau aja perkosa benem ke cucuk gua mah. Indah ya, Oma. Nenek masih garing nih. Tau, nih, gue layan itu. Eh, siapa lo anak kuda? Bang Soleh, Bang. Soleh? Iya. Ada urusan apa dong nenek-nenek ini? Ini mah saya. Oh, ini emaknya? Iya. Nih, kalau malu kalau gue bikin keripik, bagaimana nenek-nenek ini? Abu. Ini anak kuda siapa namanya? Soleh. Kalau setahu saya, Soleh anak bulat genjer. Ini kenapa gede banget lato-latonya ini? Ini lato-latonya yang gede ini. Kebenaran, Pre. Oh, kebetulan ini kesukaan lu, Pre. Kesukaan lu ini lato-latonya ini gede. Bapak mendingan pulang. Ini sama anak lu pacaran. Anak lu mau pacaran? Pasti lu mau ke pasar? Belum pasti bawa duit banyak. Bawa, Bang. Bawa. Kan saya kemana? Bukan begitu, Jun. Pre. Kalau abang ngasih saya bawa duit. Ini laki lu nih. Heh, Pak, ini laki lu. Apaan? Sama enggak kenal dia. Ini bini lu nih. Kan tadi kita udah pacaran, ngomong enggak kenal. Ya. Nenek-nenek enteng apa sih? Hei Tong, iya, Bang. Lebih baik lu nenen di rumah sama nenek lu nih. Gua mau bawa nih perempuan yang lato-latonya gede. Oh gak bisa, gak bisa. Kenapa gak bisa? Ini empoknya. Ini empoknya. Empoknya, kebetulan. Empoknya. Oh, ini emaknya. Gua gak pakai bantal lagi, gak pakai kasur lagi nih. Iya. Gua rebahan ketutup semua ini. Bisa repong. Eh Tong, mungkin Tong. Gak bisa, Bang. Ambil. Kenapa gak bisa? Karena ini empok saya. Ini? Pacar saya. Oh, ini pacar lu? Anak iya. Si Mardani? Iya. Astaga. Tanah lapang gua jual semua. Hah? Ada apa? Ini pacar saya juga. Oh, ini pacar lu. Besok saya mau jadi tunggu. Woy, emang lu mau ngepet? Tayoy. Lu mau ngepet, kan? Iya. Gak mau lah. Ini pacar lu? Iya. Lu ada pengen anaknya? Gua liatin aja nenek-nenek bisa kencing jatuh belak-belak nih. Tolong,
Buat beda hadu, buat tepin, beda pada lolo. Lepuk lain, nada lo. Yang jorek no, jadah, eh silah. Aduh, jelain keluarga semua deh no. Besok siapa lagi yang diajak no? Kalau mah cinta sama saya, matiin ya besok langsung. Hah? Ketua kelas. Eh, Tom, minggir dulu. Gak bisa. Emang kenapa lo gak bisa? Karena ini empo saya. Iya. Bela diri. Ikut anak lu nih, mau ini belain perempuan. Hei agaki, agaki. Apa pak? Ini calon saya pak. Apa lu sayang lah? Biarin injek biarin, sumbung deh tuh. Nenek kakinya injek biarin. Jalan joget, masa jalan joget nenek. Aku nggak apa-apa mau pacar mau ini. Kaki tuh berubah itu. Karena aku tuh aduh sama pacar ini ya tahu ribut mulu ih sakit yang gini mak malu sama RW subur oh iya apalagi gua sama normal mak iya sama om iya udah pulang sini siapa gua pulang gua mau minta jatah sama lu baru gua pulang kalau enggak nih kalau lu minta jatah enggak ke rumah gua lu mau di pegunungan rumah lu udah mau rumuh, gua mau ke rumah lu. Lu bawa lah rumah gua, mau rumuh. Buset. Eh, rumah gua mah kalian yang ngomong, tolong segini. Lu tanya Bang Kuncir, no, mau gak sama rumah lu udah mau rumuh? Hmm? Hah? Oh. Rumah saya bayarin gak lah? Gak sanggup katanya. Gua minta jatah. Kalau enggak, anak lu yang ada lama. Eh, anak kecil. Apa? Anak lu tolol, anak kecil, gue kayak tak lu. Ini anak lu manjak semua, gawe apa? Ditolol, anak lu sekarang. Tapi yang lain, manjak apa yang lain? Anak bini bawa wai.
besok mah cucunya di bawah. Udah gua mah berhenti. Terus ini anak cucu mah. Sabar, sabar, sabar. Tukang beca tangannya mau sabar. Sabar. Beca melulu. Mak, mak. Ah, anak siapa, Ono? Ono? Sini lu tanya nih, nenek nih. Kurang ngajar bener nenek ini. Baru ini mandak cucu mantu bawah. Kartu gua kali apa? Emang bener mah, bener. Anak-anak mantu cucu di belakang. Tentu saya bingung ngeliatinnya. Abang, bapak pada berantem. Aku gua bingung. Masih nongkrong di sono. Tolong lagi. Mak! Apa? Diserahkan. Oh, gak bisa. Duit! Gak bisa. Kalau gak duit, no anak mak. Oh, ini anak saya pakai pacaran. Ini bejangan. Siapa lah Toma? Mak jadi terpaksa kamu jahit. Jelas, anak saya. Bertahan. Bertahan. Gua harus si soleh memangkan. Aduh, soleh. Udah. Soleh menyerah aja. Oke, baik abang pulang. Waduh, repot kalau gua pulang. Ini bapak lu, kalau bisa. Yang aduh nih, dibayar dulu bapak saya. Perlebaran ke dipakein lu. Pakein udah dua. Woi, udah sakit kamu jaga, Jeng. Kecau, kawan, bapak, Bang, kenapa? Si Soleh, anak yatim piatu. Iya. Yeah. Berguru pulang mulut tanggal 1. Iya. Yeah. Eh, abang jangan gutu-gutu. Dikit lagi leher diganti sama pisang batu. Waduh, leher gue mau diganti pisang batu. Dalin bapak-bapak dah. Ayo lo bapak-bapak, ini bapak-bapak. Oke. Eh, tayo. Nenek-nenek juga sih nenek-nenek nih. Kurang ngajar bener. Besok gue bawa si Asmin dah. Si Asmin gue bawa. Gak bisa jalan dong. Iya bang, kalau lu sayang kemana ya? Lu kasih gua dulu, kalau sama saya. Aduh. Ketok, kebenaran apa-apa dibayain dulu dia, bang. Banyakan dulu gak yang duitnya, tolol. Ayo ketok palanya, bentar.
ketok sakit tau lor. Jangan, lihat itu. Nih begini nih. Iya benar. Nih begini nih, begini nih. Tuh. Lato-lato, eh lato-lato. Sini inek amat. Gue pengen digendong sama dia ini. Lu kayak burung darah aja lu. Ada anak mana jangan siur-siur. Weh, gue ngadu sama dia ke. Eh, gak boleh. Sian. Anakku. Ayo, Tom. Kalau mau lo bilang. Gue bilang. Tuh. Kalau lama dulu. Anak pak, anak boleh sih main berbelain. Mana dia? Woi, abang berbelain. Biarin, kata banyak anaknya cucunya permanjak besok. Kalau begitu betah kemana amat.